kanan srek kiri sing narik ati-ati yen muncul kawe kelo ati srek dalam srek depan sing mancing ati edan yen muncul misuh ra karuan. Testing, harga tes lebih penting. Oke teman-teman, kita mau coba mancing di perumahan ini, di selokan-selokan kecil yang biasanya waktu saya lewat itu ada yang nongol biasanya ikannya. Nah, kita akan coba mancing di sini dan mudah-mudahan bisa dapat. Jadi para teman-teman Aksopo tidak kecewa melihat mancing di sini. Oke, seperti apa kejutannya? Oke, tonton terus aku sampai ntar. Kita mancing lagi, bro. Tapi gak sempet kerekot tadi. Lumayan lah. Gak sempet kerekot karena baru mau nyobai spotnya. Oke, coba lagi. Mudah-mudahan dapat. Kita mancing dulu. Bro, kita dapat puyuk, bro. Gak nyangka gue 20 bro. Mantap. Oke, lanjut lagi. Panas, bro. Jadi saya pakai ini, nah. Dan bawa topi tadi. Ada lap kain di mocok motor, saya pakai aja. Sudah gosong banget. Sepertinya sih bagus dan siap karena jarang diunjungi. Tapi pas kemarau susah. Kan sampai ini. Tadi habis sekolah.
napas terus, Bu. Kayaknya kayaknya kurang ganal nih. Pas terus. Mantap. Sudah enggak mau lagi, Bro. Nah, tadi sudah kena, enggak menyambar lagi. Sudah sebelah sana. Bro, harunya mantap. Di situ tadi padahal ada yang gede tapi nggak mau. Yang dua jari aja yang mau nyambar. Kelepas tadi. Mantap. Kita coba lagi. Sanggup ini. Gak sanggup, Bro, ini, Bro. Terlalu rentul, Bro. Dua kali lepas ya itu terus. Gede, Bro. Segini ya. Mantap, mantap, mantap. Kita kurang beruntung kayaknya karena kekecilan kail kali ini. Berapa kali kita, 3 kali udah lepas. Yang ini tadi terakhir kita juga kayak gede juga, Bro, sampai melengkung. Padahal saya sudah pakai ujung joran yang lebih gede, enggak saya mentokin itu jorannya, tapi masih lepas juga. Heran saya, kayaknya memang kailnya kekecilan pas kita enggak ada bawa. Kayaknya agak gede lagi. Kita coba taruh lagi tuh. Mudah-mudahan mau makan lagi. Oke, mantap. Ini juga sudah agak siang. Sudah agak susah mencari ikannya karena sudah masuk ke dalam-dalam. Bolar lagi, Bu. Bolar lagi. Bolar lagi. Kita coba di sana, Bro. Yang kecil, Bro. Yang kecil yang kena. Yang gede lepas. Sampai saya kencengin narinya. Nah, mantap. Yang gede kok. Kita coba lagi, Bro. Mantap. Dan ini adalah yang kita dapat tadi, Bro. Kita hasil pancingan kita. Kita dapat haruan 3 sama bebuyut 2 aja. Ya lumayan lah. Yang gede-gede tadi sempat lepas berapa kali. Harus stres berat saya. Yang gede-gede malah lepas. Mungkin di
hari-hari berikutnya kita akan coba pakai kail yang agak gede biar nggak lepas, dan kita akan variasikan umpan. Oke, mantap. Oke, testing, sar kardas lebih penting. Oke bro, mungkin kita akan akhiri trip kita di perumahan-perumahan ini mancingnya, karena panasnya sudah gila-gilaan bro, panas bener, dan juga sudah perut keloncongan ini karena tadi pagi juga sarapannya kurang banyak, jadi kurang tapi. Oke, akan kita sambung di trip selanjutnya karena juga sudah panas, sudah siang, kita langsung saja pulang. Oke, aku sebaiknya mantap.